Akur karena, ya, akur ya. Iya dong. Oh enggak. Gue akur sama lo cuman karena lo mau deketin teman gue. Terus? Kalau bukan karena teman gue, kita akan musuh selamanya. Setuju, makasih. Momen mager ketemu lagi sama Tante Ismi. Ya Tante Ismi yang alay dan lebay betul itu. Ye, Mas Jang. Ayar. Make up dulu. Jadi senang banget kita hari ini datang di Rupiah. Padahal kita baru kayak baru berapa hari gitu kan. Dan video kita FYP terus Mas Jang. Senang ya pakai support ya. Iya, alhamdulillah. Terus support terus ya, guys. Benar. Walaupun sebenarnya banyak juga yang enggak suka, cuma ya udahlah ya, Mas, jalanin aja gitu. Kita ambil yang positif. Betul. Dan kaget banget Mas Jo, kita hari ini tadi ada Kak Icis ya. Iya. Ya, ya sambil enggak tahu belum di briefing kah? Di make up dulu ya. Iya, boleh, boleh. Iya, Beb. Jam 2 udah mau. Oke, siap. Buka dulu deh. Oh, buka dulu. Oke, siap. Ya hairspray. Jadi ini aku mau make up ya guys ya. Ini buru-buru banget soalnya tadi aku datangnya benar-benar ish. Mendadak ini telat tau. Parah jadi ini spesial kali ini nih make up lagi. Kemarin-kemarin aku ini tahu apa? Tahun kemarin tuh Mas Jauh, aku kesini naik motor tahu. Demi Allah. Pas aku belum punya mobil. Apa ingat banget kesini naik motor sendiri. Berdua sama temanku siang-siang bolong. Ada vlognya. Itu perjuangan ya. Betul. Sekarang udah naik mobil alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya. Jadi syukurin aja. Bener. Mas Jawa juga mobilnya karena ada niat mau nambah lagi. Nantilah harta berdua ya. Apa? Alphard, merci. Alphard dulu. Wow. Ya kayak Icis. Sombong banget Alphard dulu. Iya kan? Iya sih. Emang semua cita-cita tuh. Bener, yaudahlah aku mau makeup dulu terus nanti aku mau dengerin briefing-briefingannya. Jadi stay tune ya guys. Mantap. Kak, go makeup. Yo, sini. Yo. Gue juga nyari cuan loh, Icis. Sini, tuh. Hai guys, cuan. Cuan, apapun yang terjadi cuan ya. Betul. Akur ya, akur ya. Iya dong. Oh enggak. Gue akur sama lo cuman karena lo mau deketin teman gue. Terus? Kalau bukan karena teman gue, kita akan musuh selamanya. Setuju makasih. Hah? Setuju. Oh iya dong. Oke. Oke. Kak Icis punya tantangan nggak? Kalau misalkan mau dapetin aku harus apa? Tuh kasih tantangan. Yeah. Buat Ardi ya, kalau mau dapetin teman aku, kamu harus rela berkorban. Oh pasti dong semua cowok. Harus pasti. Jujur. Okay. Jadi nih pokoknya kalau Ardi mau dapetin Ismi harus rela berkorban, harus jujur, harus melindungi dia karena dia tuh banyak sekali tekanan-tekanan batin. Aku tau kamu kan? Iya benar. So well. Iya. Nah. Iya ya, banyak. Iya ya. Terus habis itu kamu harus durasi. Enggak, di vlog masih panjang ya. Pokoknya Ardi kalau mau dapetin Ismi harus gitu. Iya, oke. Ngerti? Ngerti. Dikopis? Kak Icis tapi sekarang sama yang mana sih? Tahu. Bingung deh. Kayak hidup ini tidak melulu soal percintaan. Cakep. Ada kalanya hidup ini tentang perjuangan, bekerja, keluarga, orang tua. Jadi hari jadi sekarang saya sedang bersama yang itu. Oh, gitu. Gak ada lagi lah. Kamu vaksin belum? Udah. Belum vaksin? Udah. Nice. Aku udah. Mau ganti masker. Masker aku kayak gini. Ismi. Iya, Kak Sari. Tadi waktu nyapa gue begitu. Tadi kenapa? Waktu nyapa gue? Nyapa Ismi? Tahu nggak Kak Icis, aku sama dia tuh dulu aku 3 kali ketemu sama dia dimirip-miripin soalnya tepos. Makanya. Kak Icis nanti bawa-bawa lagi kan? Oh iya, bawa dompet. Mau. Gak berlaku untuk orang kaya. Bercanda. Nih aku udah foto, kita potong gini. Ayo. Aku mau briefing ya. Ayo. Panggilannya Ardi. Iya. Mas Jauh, Mas. Mas Jauh. TikTok kamu FYP tahu yang lagi briefing Ardi. Oh iya, terus briefing kamu ya. Oke, siap. Nanti kita bikin TikTok. Yuk, ayo bener ya. Gua juga mau ya. Bener ya, awas ya. Awas lu enggak asik lu nanti di sono.
Ntar ya abis live ya. Oke. Nanti Ismi sama Ardi, Mas Jau ya. Mas Jau. Nanti segmen 2 ada fitnah atau fakta biasa ya. Pertanyaan fitnah atau fakta. Kalau misalkan emang pertanyaannya fitnah, ya udah jawab fitnah. Kalau misalkan emang fakta sesuai dengan relate kehidupan kalian, jawabannya fakta. Sudah selesai make up. Mas. Deg-degan enggak? Lumayan ya. Tapi di bawah santai aja lah guys. Betul. Karena kalau di TV tuh takut salah ngomong. Iya. Itulah. Tapi semoga aja lah. Iya, benar. Benar guys, kuy. Rumpi sekarang ya. Iya, stay tune. Stay tune. Nah, kamu kan yang paling banyak followers ya. Udah selesai ya guys ya, dia undang
diundang di acara Rumpi, seneng banget deh. Ketiga kalinya aku di Rumpi ketemu sama Kak Feni Rose, terus juga tadi udah makeup manja, ada Kak Sari juga. Pokoknya aku seneng banget sama kru-kru Rumpi tuh, orangnya asik-asik gitu, gak sombong. Terus ada Kecis juga tadi, jadi lebih ramai gitu guys. Nah ini Mas Jawa sengaja gak satu mobil sama kita tadi, soalnya berangkatnya aku telat banget. Mas Jawa langsung ngebut kan, langsung kayak kayaknya aku duluan deh soalnya takut gak keburu gitu. Maksudnya kalau misalkan emang nanti gak keburu, jadi dia bisa ngehandle aku dulu gitu. Kayak misalkan gak ada aku, jadi dia. Jadi makanya kita gak semobil. Nah ini tuh Mas Jawa di depan. Dah, Mas Jawa di depan. Dan ini lumayan macet. Dan kita mau langsung cus ke rumah Ricis. Nanti gak tahu aku mau nge-vlog apa kira-kira sama Kak Ricis. Tapi tungguin aja nanti. Kalian tungguin aja lah pokoknya. Ya, ini diakhirin dulu, nanti aku ke Kaijis kayaknya mau bikin konten lagi deh. Jadi, makasih buat yang udah nonton, makasih juga yang udah support aku sama Mas Jawa.